Sejak dahulu, para ulama, bahkan para sahabat, ya, memerintahkan kepada kita untuk mempelajari bahasa Arab. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin. Beliau mengatakan, "Ta'allamu al-Arabiyyah fa innaha min dinikum." Belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab ini bagian dari agama kalian. Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Pustiba Makassar dibangun di atas lahan seluas 6,3 hektar. Merupakan institusi perguruan tinggi agama Islam yang diharapkan dapat mencetak kader-kader dai dan ulama yang unggul, yang berdedikasi tinggi dan profesional dalam mengemban amanah dakwah dan perjuangan demi kemajuan umat dan bangsa tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. الطلاب في هذا المعهد يتلقون العلوم وينهلون العلوم من ينابعه الصافية ومن أساتذته الأجلاء، فإذا تخرجوا من هذا المعهد سوف يرجعون إلى قراهم لينشروا الخير، لينشروا الهدى في ربوع البلاد لإعلاء كلمة الله، وتكون كلمة الله هي العليا. Mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Stiba Makassar diajarkan bahasa Arab dan berbagai bidang ilmu syar'i seperti akidah, hadis, fikih, siasat syariah, tafsir, dan lain-lain. Seluruh mata kuliah bidang ilmu syar'i menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, sehingga mahasiswa pada semester-semester awal perkuliahan akan lebih difokuskan pada pendidikan bahasa Arab. Stiba ini merupakan salah satu institusi yang insya Allah siap berkhidmat kepada umat, dan kami berkomitmen untuk berkhidmat kepada kaum muslimin dan menunggu partisipasi kaum muslimin untuk bersama-sama dengan Stiba membangun peradaban umat ke arah yang lebih baik. Sebagai institusi pendidikan yang menerapkan pola pendidikan karakter Islami, maka model pendidikan yang diterapkan tidak cukup melalui proses belajar mengajar di kelas. Tujuan pendidikan di kampus ini bukan semata mencetak alumni yang cerdas secara intelektual, namun juga alumni yang mampu merasakan segala keluh kesah masyarakat di sekitarnya, sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang berada di tengah umat, sekaligus dapat memberikan solusi konkret terhadap banyak persoalan umat yang sedang terjadi. Untuk mewujudkan tujuan mulia ini, berbagai kegiatan pembinaan menjadi program unggulan di Stiba Makassar ini. Di antaranya adalah Halaqoh Al-Quran, Halaqoh Tarbiyah, Dirosa Taksiliyah, Hifzul Mutun, Muhadasah, Daurah Ilmiah, dan Bela Diri Perisai Badar. Beberapa ulama asal Timur Tengah pun telah berziarah ke kampus Stiba Makassar dan memberikan rekomendasi setelah menyaksikan kesungguhan kampus ini mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas manhaj tiga generasi terbaik umat ini. Di antaranya adalah Syekh Al-Amin Al-Hajj, Ketua Ikatan Ulama Muslim Dunia atau Robitoh Ulama Al-Muslimin, Syekh Profesor Dr. Nasir Ibnu Sulaiman Al-Umar, Ketua Lembaga Tadabur Al-Quran Internasional, Syekh Dr. Sulaiman As-Sallumi, Mufti Masjid Haram Makkah, Syekh Profesor Dr. Sulaiman Al-Auda, Guru Besar Sejarah Islam di Universitas Qasim Saudi Arabia, Syekh Dr. Khalid As-Sabat, Pakar Tafsir Saudi Arabia, Syekh Profesor Dr. Muhammad bin Matar Az-Zahrani, Guru Besar Hadis di Universitas Islam Madinah Saudi Arabia, dan sejumlah ulama lainnya.